Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel PPOB Piki. Di video ini saya akan bahas bagaimana caranya sih kita pengen tahu chattingan doi ataupun pacar kita di WhatsApp-nya. Ada cara gampang untuk melihat chattingan tersebut, tidak usah pakai aplikasi. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu channel saya ya. Oke, langsung saja kita akan bahas bagaimana caranya. Yang pertama, kita buka dulu WhatsApp-nya. Langsung pilih 3 titik pojok kanan atas dan pilih menu setelan. Nah, di sini kita masuk ke menu chat ya. Lalu klik menu yang riwayat chat. Di situ ada 3 pilihan: ekspor chat, arsipkan semua chat, bersihkan semua chat, hapus semua chat. Nah, menu yang diambil itu adalah pilih menu yang ekspor chat ya. Nah, ini adalah chattingan yang sering dilakukan. Itu kita bisa mengekspornya dengan media ataupun tanpa media. Maksudnya itu kalau misalkan dengan media itu kita ekspor beserta dengan baik foto ataupun videonya. Nah, kalau misalkan tanpa media itu hanya file teks saja nantinya ya. Oke, kita coba yang tanpa media, kita ekspor. Nah, sekarang tinggal pilih kita mau ekspornya ataupun mau dikirimnya chattingan tersebut ke siapa. Misalkan saya coba ke HP yang istri saya ya, nanti bentuknya akan teks seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini itu tinggal kita kirim saja. Nah, sudah dikirim, bagaimana kita tahu sih ataupun buka file yang tadi dikirim tersebut? Kita tinggal buka saja file yang tadi, lalu pilih aplikasi untuk membukanya. Di sini saya pakai Mi Text Viewer ya. Kita klik saja Mi Text Viewer-nya. Nah, ini adalah history chatting yang tadi kita export. Nanti akan seperti ini. Mudah bukan? Oke, mungkin sekian video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dicoba. Like dan komen serta share jika video ini membantu kalian semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.